Yo guys, kali ini gue bakalan membahas Camping Builder, yang dimana ini game salah satunya game demo, masih beta test, dan kalian bisa cobain sebelum rilis official, mungkin seharga 109.000 nantinya kalau sudah rilis. Dan video kali ini gue bakalan menjelaskan bagaimana cara install game demo simulator ini atau Camping Builder Android. Ya, mungkin iOS juga bisa kalau punya emulator yang terbaru untuk iOS. Atau enggak ya? Kalau Android, nanti kita akan bahas apa sih yang gua pakai untuk bisa main Camping Builder demo ini di Android gitu. Karena ini game ya, masih game PC, bukan game Android. Termasuk game simulator juga, agak sulit untuk rilis di Android, kecuali kalau dirombak mapnya dan dikhususkan untuk mobile, sama seperti Host Flipper. Kalian tahu kan, itu game Android, dulu itu game PC tapi mapnya berbeda untuk Android, jadi dikhususkan untuk Android mapnya. Kalau PC beda gitu untuk versi mapnya dan grafiknya, jadi harus dirombak terlebih dahulu atau dibuat ulang wordnya baru bisa rilis di Android gitu. Semua game kayak gitu kalau simulator ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara install Camping Builder ini di Android. Yang pertama, kalian harus membutuhkan aplikasi NetBoom. Benar, ini adalah aplikasi jadi juta umat untuk simulator di Android, kawan-kawan. Nah, seperti inilah tampilan NetBoom ini. Sebelum itu, gua akan jelaskan ya. Untuk gamenya itu gratis, demonya, demo versi Camping Builder ini. Tapi untuk simulatornya sama seperti warnet, harganya 47.000 ya, untuk 600 koin. 600 koin itu nggak salah 4-5 jam lah, sekitar itu, gua lupa kalau dihitung berapa gitu, 2 koin 1 menit mungkin ya. Di situ tertulis 120 sama dengan 1 jam, berarti 600 koin sama dengan 5 jam ternyata kawan-kawan ya. Nah, di sini Camping Builder itu tidak ada, kalian cari aja ya Camping Builder, karena itu masih baru gamenya dan masih demo juga, jadi terdeteksi belum ada. Gua bisa ngakalinya dengan menggunakan PC mode. Nah, itu ada di NetBoom ya. Kalau di Jiki tidak ada kawan-kawan, jadi gua pilih NetBoom karena bisa main game yang belum rilis juga, masih demo juga bisa dimainin. Karena ini modelnya seperti emulator PC sesungguhnya. Kalau Jiki khusus untuk game, game yang sudah rilis dan sudah ditaruh etalase ke Jiki gitu modelnya. Ini kan belum ada ya, kalian harus masuk ke Steam terlebih dahulu agar bisa download game Camping Builder ini. Oke, jadi harus punya Steam terlebih dahulu dan beli, bukan beli gamenya, tinggal main gamenya karena masih demo soalnya. Nice nggak tuh? Oh ya, karena gamenya ini masih demo, jadi mohon maaf kalau ada lag atau bug lainnya. Gamenya itu masih tahap pengembangan kawan-kawan. Meskipun gratis, it's okay lah ya, itu akses awal supaya kita bisa main game Camping Builder ini. Kenapa party animal nggak gitu kan ya, padahal itu sangat-sangat mantap juga. Kalau demo kita bisa main secara multiplayer juga, party animal itu bos. Oke, setelah kalian cari Camping Builder, tinggal download aja yang versi demo kawan-kawan. Untuk versi official masih belum rilis resmi, tahap perkembangan, sama seperti apa ya gamenya ya, yang dulu pembangunan gitu, gua lupa sih, kan bisa cek di karegi aja ya. Nah, seperti inilah kalau download terlebih dahulu, nunggu lagi kawan-kawan ya, mungkin koin terbuang habis karena download ini, sekitar 15 GB. Gua akan jelaskan untuk versi PC mode ini. Kalau PC mode, kalian install game-game apapun dan belum terdaftar di etalasenya NetBoom, maka kalau kalian keluar, hilang gamenya kawan-kawan, harus download ulang lagi gitu servernya. Harus ditaruh dulu oleh NetBoomnya, kayak game Valcast gitu kan, tinggal klik aja gitu, karena sudah diinstal dari server pusatnya sana. Kalau kita install sendiri, nanti bakalan ke sistem hanya sampah. Kalau sudah main selesai itu, kalau keluar hilang gamenya gitu, harus download ulang lagi gitu. Fungsinya PC server ini atau emulator server Android ini kawan-kawan, canggih ya NetBoom ini ya, lumayan. Sudah banyak game-game emulator lainnya kayak Cloud, Jiki itu juga sama. But
tapi nggak kayak Netbook ini, pakai PC mode juga bisa. Oke kawan-kawan, ini dia gamenya, game Camping Builder versi Netbook. Kan bisa klik terserah. Di situ ada titik bundar atau lingkaran, kalian arahkan ke new game, nanti bisa main dah. Oke, untuk settingannya nanti gua akan jelaskan dari awal sampai akhir ya. Settingan analog supaya bisa kita mainkan ini game Camping Builder. Nah ini dia, bertemu dengan si nenek. Ternyata itu masih alur cerita dari awal. Oke, kita skip aja karena nggak terlalu penting juga. Space ya. Nah ini dia analognya kawan-kawan, kalian bisa kanan kiri, tapi di sini kurang lengkap ya analognya ya. Oke, kita pakai analog PC controller atau juga disebut stick PS. Dan di sini adanya itu stick versi Xbox. Lumayan, Xbox juga tersambung dengan PC juga. Kalau beli Xbox PS atau membership Xbox lebih murah juga sih. Di situ juga terdapat Minecraft dan lain-lain gitu kan kawan. Kalau beli Xbox PS yang ada di PC tentunya. Nah, ini dia. Kanan kiri oke lah ya, tinggal maju depan. Ini juga sudah di pantai, tinggal kanan kiri cari si nenek, jadi pembantu, mulung dan selesai. Itulah game Camping Builder yang pertama kita mainin. Disuruh jadi pemulung ternyata, haduh. Tapi it's okay, itulah gamenya, memang alurnya seperti itu. Mungkin kalau di official nantinya mungkin bisa mendirikan tenda, namanya juga camping. Awal-awal harus membersihkan lingkungan sekitar. Ingat, jangan buang sampah pada sembarang tempat, melainkan buanglah sampah pada tempatnya. Dengan pelajaran mulung di Camping Builder ini, kita menjadi budaya lestari membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau buang sampah di sembarang tempat bakalan suram lah nanti, gak bersih sama sekali, pantainya gak indah. Aduh, siapa nih biasanya yang buang sampah sembarang tempat ini? Aduh, sulit ya. Harus pada tempatnya guys. Itu kuotas hari ini. Dan mungkin itu saja ya penjelasan tentang cara bermain Camping Builder ini di Android. Meskipun harganya agak mahal ya, mending di warnet ya. Gratis cuma 3.000 sejam, kalau di warnet lebih murah dibandingkan main di Android seperti ini. Mending main di warnet, punya akun Steam karena ini masih demo dan gratis, mainin aja dah. Di warnet lebih murah kawan-kawan ya, jangan di online seperti ini. Aduh, tapi gimana lagi, banyak yang minat. Bang, cara pasang Camping Builder ini di Android? Oke, sudah seperti inilah, meskipun bayar ya, sorry banget karena di Ciki masih belum ada. Ciki lebih murah dibandingkan Netboom. Oke, dan mungkin itu saja video dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.